Welcome back to my channel. Jadi hari ini gue ada sesuatu yang gue mau bikin. Dan sekarang kita udah nyampe ke tempatnya. Ini adalah masterpiece auto interior. Nah, mau ngapain coba di sini? Yuk, langsung aja ikutin. Kita nyampe nih. Langsung aja nih kita ketemu sama owner-nya, guys. Apa kabar, Ko? Sehat. Sehat. Iyalah, harus sehat-sehat. Gimana nih? Gimana? Nih. Ko, tadi udah cuci tangan gua kan? Udah dong. Kok, iya ini mobil gua rencananya gua pengen ganti interiornya kok ya. Gua gak mau kalah gua sama temen gua, ada namanya si Rizky Bilar, mobilnya udah dibenerin dalamnya, gua juga mau kok. Kita remajain mobilnya. Eh, entah-entah mobil gua udah tua dibilang remajain. Bisa banget ya kok. Kalau remaja itu disegerin berarti mau tua mau muda. Oh, disegerin pokoknya. Biar seger. Ini kan interiornya masih standar. Iya, ini interiornya masih standar. Cuman yang baru diganti itu setir doang. Setir doang. Ya, setir M5 kayak dikit. Velg udah cakep. Velg berat nih kayaknya. Velg. Dah, ini udah diganti sih, udah di luar sih lumayan kok, udah menurut aku udah oke lah, tinggal di wrapping kan belum. Nah, ini nih interiornya nih. Masa luarnya doang, dalamnya enggak cakep. Sekarang dalam ya kan? Berarti kalau luarnya kita udah ambil nuansanya kayak gini, elegan ya, elegan sporty gini. Dalamnya kita juga harus sesuaiin elegan sporty juga berarti. Elegan sporty. Ya. Kira-kira gimana kok konsepnya? Coba dari Koko. Elegan konsepnya. Sporty. Kalau kita ambil sporty, suka warna merah nggak? Emang rencananya pengen warna merah. Pasti cocok karena semua yang mobil nuansa sport pasti ada merahnya. Berarti kita akan kerahin aja interior. Merahin. Nanti jangan didarahin ya, kok. Ini kita full kasih merah. Ya, ini full kasih merah ya. Full merah, merahnya kayak apa? Ntar buat hasil terakhir. Ya, nanti harus lihat dong hasil terakhirnya. Ini plafon juga masih kita standar ya. Ya, plafon masih standar. Kayak light gray ini. Berarti hitamin. Hitamin. Jadi cocok. Biar masuk ya. Cocok. Berarti ini semua dihitamin kok depan. Itu ya, juga. Ini hitam, semua ini hitam, ini kan hitam, ini hitamin semua. Kepo ya, pengen tahu kan nanti hasilnya kayak gimana? Tunggu makanya. Nah, ini kita kasih merah nih ya. Ini merah semua ya. Ini merah, itu merah. Jadi ntar dalam mobil kan cuma ada lihat hitam sama merah. Iya, pokoknya saya mau mobil saya lebih bagus daripada Rizky Bilar kok. Ya. Nah, karpet juga ntar kita ganti. Karpet juga kita ganti nanti deh sekalian yang hitam merah. Iya sih. Biar masuk kok semuanya ya. Semua interior nggak terlihat warna lain kecuali hitam dan merah. Benar. Oke, mantep. Ini kira-kira pengerjaan berapa lama sih, kok? Spesial, kita bikinin 3-4 hari deh sampai jadi semua. Wah, kalau normal? Normal sih seminggu lebih pasti. Normal seminggu lebih, ini? Spesial, buat orang spesial kerjanya spesial. Berarti kalian kalau mau kesini nanti seminggu lebih, jadi sisain waktunya. Soalnya ngantri, kalau gua enggak. Gaya banget ya. Oke lah, nah, kita pasti hilangkan. Nah, semuanya kayak abu-abu gini, ntar kita hilangin semua nih. Ini hilangin jadi ini semua ya, merah. Jadi hitam dan merah lah. Ini berarti masuknya hitam ya? Ini hitam sama itu merah. Itu merah, sorry. Merah ya, merah. Jadi biar masuk semua. Iya sih, benar kok. Benar banget. Jadi luarnya elegan sporty, dalamnya elegan sporty. Nanti ini luarnya juga mau diganti warnanya. Jadi biar pas kan, merah. Jadi luar harus gelap. Harus gelap. Iya. Jadi kalau dilihat dari kaca, keren jadinya. Bening kan. Bening. Ini kaca udah bening nih. Bening, kelihatannya merah. Nah, kalian nanti kalau misalnya lihat mobil, kacanya bening, itu gua. Semua mobil yang kaca bening ya? Semua mobil yang kaca bening. Jadi kalau kaca bening, ntar yang dibawa juga kan kelihatan jelas yang dibawa di sebelah kiri. Aduh, ada nggak ya? Ini nanti saya mau jemput orang sih kalau udah jadi. Saya mau jemput seseorang sih. Nanti tungguin lah ya siapa yang mau gue jemput. Kacanya ya. Bening, interiornya bening, yang duduk lebih bening lagi jadinya. Apa? Bening? Udah, jadi ini langsung dikerjain kok ya? Kita langsung bongkar. 3-4 hari lagi kita lihat hasilnya. Oke. Okay. Pokoknya ikutin terus guys semuanya. Jangan lupa kalian kalau mau benerin interior nanti langsung aja ke Masterpiece Auto Interior. Mantap. Ah, mantap. Jadi sekarang
sekarang kita lagi ngomongin konsep. Gimana sih nih konsep si yang Koko kasih? Merah hitam tadi kan? Si merah hitam itu gimana sih sebenarnya? Merahnya banyak nih. Merahnya banyak. Ada merah apa aja? Merah darah, merah muda, gelap, merah gelap. Merah daun muda ada enggak? Daun muda nanti yang duduk di sebelah aja. Aduh. Merahnya ada banyak macam. Cuman kalau saran, karena tadi kita balik lagi ke konsep yang elegan sporty, ya. Merahnya ini ya. Iya. Karena kalau ini nanti akan terlalu terang sekali. Benar sih, benar. Nanti dari jauh udah ketahuan, wah siapa nih gitu. Iya sih. Tar merahan ini lagi daripada yang duduk di samping. Jangan sampai. Jadi yang duduk harus lebih bening daripada joknya. Iya, benar. Ini agak lembaran grey-nya kalau kita aduk sama. Enggak kelihatan kan warnanya pakai kacamata kok makin gelap. Tambah gelap lagi. Iya, makin gelap. Kalau kita padu sama hitam jadi seperti ini. Oh, cakep ya. Cakep ya. Heeh. Jadi ntar yang duduk lebih bening lagi daripada. Iya, benar. Kan yang bening apalagi ditambah yang bening, kacanya bening, joknya bening lagi. Siapa yang duduk? Nah, itu dijawab sendiri deh. Oke, berarti joknya kita putusin kayak gini. Ya. Dia berpadunya sama hitam. Ya, modelnya kita bikin yang elegan sporty. Ya. Kita bikin elegan sporty. Bikin elegan sporty. Kita rahasiain aja dari kamera. Kalau itu ya. Iya, biar nanti buat surprise. Buat surprise. Kalian harus lihat nanti. Kalau udah tahu semua di depan, iya. Gak mau ditungguin sampai habis. Maksudnya apa sih? Nih kok, ini apa? Ini karpetnya. Tadi kan kita bilang karpet kita mau ganti juga. Iya. Nah, kita pakai karpet ini. Karpetnya first class. Ini first class ya? Karpetnya first class. Kombinasi juga merah hitam. Merah hitam. Supaya interiornya nggak banyak warna. Supaya nggak banyak. Ya, masuk banget nih merah hitam, merah hitam. Oh udah, merah hitam jadinya apa coba? Jadinya, pikirin sendiri deh. Jadinya keren. Nih, ini Instagramnya juga nih di bawah sini. Kalau kalian yang mau lihat-lihat, yang mau nyari, yang kalian butuh nih buat mobil nih di bawah sini Instagramnya. Kalau ini first classnya first class beneran loh. Kuatnya kuat sekali itu. Nggak gampang copot kok. Injak. Tutorial. First class. Tutorial mencopot first class. Copot, gak bisa, copot. Keren banget ini. Nah, mantep nih emang di sini. Wah, enggak salah sih gua ke sini. Iya, gua ke sini mau meremajakan mobil yang tua ini. Bukan tua, dewasa. Aja. Oh, dewasa. Dewasa ya. Diremajakan. Mobil tua ini loh sekarang antik-antik kok. Harganya berlipat-lipat kali lipat loh. Yang penting jadinya entar yang penting jadinya sesuai. Ya. Sesuai yang penting. Sesuai semoga ya. Semoga. Semoga. Tapi aku yakin sih. Aku pas masuk dari pertama terus pas lihat model-modelnya di sini, terus ada mobil-mobil yang sangat-sangat mewah di depan gitu kan, kayak wah ini oke sih tempatnya. Ini buat kalian langsung ke sini makanya, ya kan? Masterpiece Auto Interior. Tuh, gue ingetin mulu kan. Semoga bisa memuaskan. Amin. Pokoknya ikutin terus ya. Oke guys, jadi dari kemarin udah beberapa hari ya? Udah beberapa hari, ya beberapa deh pokoknya. Udah beberapa hari, mobil gua di sini lagi disulap. Lagi disulap sama masterpiece interior. Sekarang gua penasaran sih, jadi apa ya mobil gua? Jadinya sesuai sama keinginan kemarin enggak? Kita coba cek deh. Wah, coba ya. Kita lihat. Kan kemarin mau dimudahin, mau dibuat ajak siapa gitu kemarin katanya. Siapa ya? Gua udah gak sabar sih, gua udah gak sabar. Coba kita cek. Gak sabar udah sesuai, buat jemput bro. Dia maksudnya. jemput dia pakai apa dulu? Ini penting nih. Tunggu, gua lihat dulu. Apakah sebenarnya mobil ini udah cocok untuk jemput seseorang? Apa belum ya? Sekarang kita lihat gimana interiornya. Interiornya bakal udah jadi apa. Tapi dari kaca ini aja udah kelihatan sih, udah keren banget. Ada apa tuh ya? Ada yang terang-terang di dalam ya? Iya, terang-terang gitu ya. Kayak... Nah. Wah guys, keren banget. Tuh, terang merahin ya. Terangnya udah ya. Ya ini beningnya udah nih jadi bening, nih. Bening cakep sih ini. Bening cakep. Ini udah cakep banget, warna merahnya cakep, ininya jahitannya semua rapi. Ini dia enggak di water printing. Ini di water printing ya. Water printing.
ini panel-panelnya yang sebelumnya panel wood, ini di water printing, jadi warnanya kayak gini. Terus ini semua jok di restorasi ya. Ini udah semua diganti supaya konsepnya masuk kemarin, hitam, ya, merah. Merah. Sama ini atap semua dicat warna hitam itu. Ya. Kainnya diganti ya, itu plafonnya kita ganti semua jadi hitam. Plafon ganti, hitam semuanya. Ini cakep banget. Jadi kira-kira udah siap jemputnya? Gak, belum ditanya jemput siapa nih, cuman tanya udah siap jemputnya aja. Siapa yang gue jemput? Siapa nah, itu jemput, pertanyaannya nggak tahu deh jawabnya gimana nih, tuh. Ini karpetnya juga nih pakai first class tuh. Kuat banget. Karpet, karpet yang udah kita jelasin kemarin sesuai dengan namanya. First class, cakep banget sih ini. Lebih tebel juga dia ya. Ya. Ini karpetnya lebih tebel. Jadi kalian nih kalau misal mau restorasi mobil, nanti kalian bisa langsung aja ke Masterpiece ini. Sumpah sih, memuaskan banget dan tidak mengecewakan sama sekali. Gue sampai amazed sama hasil kerjanya, cakep banget kok. Bahannya juga cakep ya. Iya, bahannya juga bahannya cakep. Ini bahannya kita pakai Artico Leather namanya. Ini Artico Leather ya? Iya, cakep. Cakep banget, halus gitu. Biasa kan kalau misal mobil nih, diganti joknya jadi keras kan? Iya. Kalau ini enggak loh. Lebih empuk. Iya, lebih empuk. Lebih empuk, lebih padat. Pokoknya udah siap lah ini buat jemput deh. Moga-moga sesuai ini udah. Udah cakep banget kan, setir udah M5. Still M5, body udah keren. Tinggal diisi yang di situ tuh. Jadi yang di sini siapa? Itu jawab sendiri. Koko aja lah dulu. Ya udah, jadi alhamdulillah mobilnya udah kelar, guys. Ini mobil udah bisa gua bawa pulang. Nanti lihat aja hasil pengerjaannya kayak gimana. Beberapa hari ini semua dikerjain ya, Ko. Super express. Iya, super express. Spesial di sini buat tuh, orang spesial. Di sini tuh sumpah udah keren, pengerjaannya bagus, rapi, terus enggak lama, cuma sebentar langsung kelar, ya, Ko. Oh, ya. Apa sih resepnya bisa bikin sebagus ini tuh gimana sih, Ko? Kita kerjanya pakai hati kata orang mah. Sampai ini semua ya. Ini coklat ya awalnya ya? Iya, awalnya kayu kan. Kayu kan. Awalnya kayu karena kita mau bikin interiornya hitam merah alias sporty ya, semua kita ganti. Tapi emang gua enggak nyangka banget sih gua bakal jadinya sekeren ini sumpah. Ini kita kasih spesial makanya juga. Biasanya kan realita enggak sesuai sama ekspektasi kan. Ini ternyata ekspektasi gua jauh di atas dari realitanya kok. Amin, terima kasih. Berarti kalau nyampe sesuai dengan ekspektasi berarti terima kasih banyak. Gua berekspektasi segini nih. Realitanya segini. Thank you. Sumpah, gua puas banget. Thank you banget. Ini gua jual nih, keren banget, baik orangnya. Ini juga dari bantuan gua, Chris juga yang kenalin ya sama pejuan. Gua seneng banget. Gua udah siap mau ikut dia. Ntar kalau bisa banyak yang nonton, gua kasih tahu gua jemput siapa. Pertanyaan terakhir, jadi siapa yang mau didudukin di situ dulu pertama abis kali? Abis ini kok. Abis ini. Ini okay. Kalau banyak yang nonton, gua kasih lihat gua jemput siapa. Gua kasih lihat dan gua nggak mau kalah sama Rizky Gila. Emang udah doang yang bisa modif mobilnya. Gua juga bisa nih, lihat di mobil gua udah bagus. Gue makasih banyak ya. Siap banyak ya. Thank you banget. Sekarang gue mau siap-siap langsung aja kita let's and go pergi. Kau yang berjanji kau yang mengingat.